Sobat DM Kanal, yang tampak di layar monitor Anda ini adalah jalur Main Road Tol Cimanggi Cibitung Seksi 2 yang berada di sisi barat dari Overpass Hoprindo 2. Tampak ada perbedaan ketinggian ya, atau kedalaman. Di sisi kanan lebih dalam dari sisi sebelah kiri. Nantinya sebelah kiri juga akan dikeruk ya. Dan ini adalah jalur jalan kampung yang sudah ditutup dan sudah digaruk ya, mulai digaruk di samping dari Hoprindo atau Overpass Hoprindo 2 ini. Dan kita coba untuk update lagi di sisi kiri. Nah, ini masih menyisakan jalur yang masih belum dikeruk ya di bekas jalan kampung ini. Dan itu adalah sisi timur ke arah Jalan Narogong. Kita coba untuk shoot lagi ke arah barat di samping kanan, di sisi pinggir kanan itu sudah dibuat retaining wall atau dinding penahan longsor, dinding pembatas. Dan ke arah barat tuh banyak ekskavator ya, dan juga bor pile serta crane. Dan sebelah kiri juga sudah dibuat retaining wall atau dinding penahan longsor di sisi kiri dari main road yang berada di Kampung Cikerewis, Desa Limbus Nunggal, Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Dan di lokasi ini, bekas jalan kampung ini akan dikeruk terus ya nantinya ya, seperti yang terdapat di sisi barat. Dan tampak juga dinding sudah terbentuk di sisi kiri, sudah dikeruk dikit demi sedikit. Dan di sisi kanan dari Overpass Hoprindo tampak ini adalah batu-batu kapur sudah dihamparkan di lokasi tempat genangan air. Nah, ini tempat genangan air sudah ditimbun dengan batu kapur. Dan di sebelah kanan ini tampak ini adalah sisi barat dari underpass Narogong, tampak underpass terlihat di sisi timur. Dan ini adalah lapisan beskus sudah dibuat. Dan di sisi timurnya juga lapisan cor lantai kerja sudah dilakukan, dan juga rigid ya, rigid sudah dilakukan pengecoran di sana, sudah dilakukan juga. Dan di bawah dari Hoprindo 2 ini, overpass, tampak masih ada genangan air. Nantinya akan ditutup dengan lapisan batu kapur ya di lokasi genangan air. Lokasi genangan air diarahkan ke arah barat tampaknya ini saluran airnya. Dan tampak di pinggir main road ekskavator sedang mengeruk lapisan yang masih tinggi, nanti akan disamakan dengan sisi kanan. Dan kembali lagi ke arah underpass, ini adalah lapisan batu kapur ya, sedang diratakan oleh ekskavator di lokasi antara overpass Hoprindo 2 dan juga underpass Narogong. Tampak ini adalah bulldozer. Oke sobat, inilah info terkini dari DM Kanal. Terima kasih sudah menonton.